Video ini dibuat untuk yang suka anggrek. Bagi yang tidak suka, silahkan skip video ini. Halo teman-teman semuanya, pecinta anggrek, teman-teman sahabat anggrek, jumpa lagi di sore hari ini ya. Sore atau siang atau malam ya teman-teman melihat videonya, dan selamat, yang penting selamat sore dan selamat malam, selamat pagi juga. Di hari ini atau konten kali ini kita mau mereview tentang Dendrobium capung sama Albertin. Kebetulan anginnya kencang sekali di rumah saya, anginnya kencang sekali teman-teman. Ini adalah Dendrobium atau anggrek Albertin ya. Bunganya cantik. Sebetulnya Albertin ini sekitar tahun-tahun terakhir ya viralnya, atau dulu memang banyak sekali ada di daerah perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, antara Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, Wonosobo, Pangandaran atau dan lain sebagainya. Banyak sekali terjadi di setiap rumah yang itu anggrek tumbuh alami ya, artinya memang tidak ada perawatan yang seperti kebun-kebun kita sekarang ini mungkin ya. Boys, boys. Ini Albertin. Namun sekarang Albertin ini menjadi barang yang dicari oleh para sahabat anggrek ataupun pemula anggrek ataupun kolektor anggrek semuanya. Ini kebetulan ada satu rumpun yang lumayan besar, namun kita juga tersedia yang ekonomisan ya teman-teman, ekonomisan ada beberapa, nanti bisa kontak Japri di akhir video, ada nomor WhatsApp-nya. Namun teman-teman juga yang sudah punya bisa langsung Japri saja. Ini kalau ini ada asima lidah putih ya teman-teman, asima lidah putih, ada purple, asima lidah putih, ada pompadour. Nah kalau ini ada nindii ya teman-teman, nindii jungle ya. Namun kita mau juga tentang percapungan, namun saya mau ambil kursi dulu karena capungnya tinggi ya teman-teman. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman semuanya yang menonton video dari Widi Orchid, yang sudah subscribe dan sudah bertransaksi dengan Widi Orchid. Dan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru subscribe, baru menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah informasi, bisa menambah ilmu, atau bisa menambah tentang dunia anggrek ya. Ini kebetulan masih ada sinar matahari sore dengan diselingi yang angin sangat kencang. Ini adalah capung Bali Far White. Ini rumpunannya tingginya kira-kira bisa sampai 2,5-3 meter ya. Dia ada yang mekar, namun kenop-kenopnya ada beberapa, dan speknya ada beberapa, ada calon speknya juga ada beberapa. Kita belum mengetahui tentang sejarah riwayat capung ya, sampai sekarang masih belum ditemukan ini hasil dari silangan apa, masih kontroversi. Yang pasti katanya sih ini tidak bisa di kultur jaringan, berarti perkembangannya masih tradisional dengan melalui displit atau keki. Namun mungkin para akademisinya mungkin banyak yang telah uji coba dengan menyilangkan anggrek apa supaya bisa menjadi yang menjadi ketemu. Oh, ini termasuk capung atau capung Bali atau capung Jawa. Namun ini yang Far White tinggi sekali ya teman-teman. Namun yang Far White juga masih ada rumpunan yang kira-kira tingginya 1,5 meter. Dia sedang berbunga juga ini. Sedang berbunga juga, namun tingginya 1,5 meter. Rawatan saya sendiri, semua rawatan saya sendiri ya teman-teman. Yang kedua ada capung
Bali, tapi variannya ungu lidahnya. Cantik ya, memang beda. Kalau capung memang kelihatan ya. Ini orang teman-teman yang bilang ini capung Bali varian. Jadi ini kalau anu ya var lidah ungu itu. Dia tingginya sekitar 1,5 meter. Rumpunan juga. Sebetulnya saya ada yang plannya selain ini masih ada, tapi kurang tinggi, masih sekitar 1 meteran. Dia sedang spek juga ada di dalam greenhouse ya. Ini yang capung Bali lidah ungu. Varian capung Bali ya. Terus ada lagi capung Bali varping, teman-teman. Ini sedang berbunga banyak, capung Bali varping ini. Capung Bali varping ini ada juga yang menyebutnya Asima, tapi Asima ada yang menyebutnya, ada kemiripan sih. Bahkan setelah saya melihat, karena saya juga masih awam, masih pemula, ada sih yang mirip sekali, tapi bentuknya agak besar, mirip sekali sama ini. Saya mendapatkannya waktu itu juga capung Bali varping, namun bunganya lebih besar lagi. Sekarang masih ada plannya, tapi nggak ada bunganya. Ini capung Bali varping ya. Dia sedang berbunga raya, tingginya sekitar 1,5 meter juga. Dan yang di belakangnya ini capung Jawa rumpunan ya, teman-teman. Ini capung Jawa rumpunan. Capung Jawa. Kelihatan nggak ya videonya ini? Capung Jawa. Dia rumpun besar. Ini masih kita rawat karena ingin membuat indukan ya. Dia punya tunas banyak, ada kenopnya juga di bawah. Ini sangat rimbun sekali dan dia sudah memang semuanya tertantang di full sun full rain di bawah langit ya. Ini juga ada capung Jawa yang rumpunannya masih sekitar ukuran 1 meteran. Sebetulnya selain ini masih ada lagi, tapi masih ada bercampur dengan anggrek-anggrek jadul lainnya. Kalau yang ini alor ya, teman-teman. Capung alor. Saya ada dua rumpun, namun yang satu rumpun tidak berbunga. Ukurannya hampir sama, cuma isinya yang satu tiga batang ya, tiga batang blub ya. Kalau yang ini empat. Tingginya 1 meteran nih kalau yang ini. Ini capung alor, cantik sekali ya, teman-teman. Capung alor. Yang tidak ada saat ini adalah capung kapuas. Capung kapuas tidak ada. Misalnya saya ada plannya capung kapuas, mungkin ya karena juga tidak berbunga dia. Sedang tidak berbunga. Saya memiliki capung ini juga, saya dulu waktu awal-awal karena capung itu sulit, saya juga apa ya, kapan ya kita punya capung. Tapi ternyata sekarang saya ada beberapa capung ya, yang memang saya pelaku bisnis ya, memang ada yang saya perjualbelikan, namun ada yang saya koleksi karena saya pribadi juga suka ya, suka anggrek seperti teman-teman semuanya pasti ya. Jadi nanti teman-teman kalau menginginkan, mana yang mau diinginkan pasti akan terjawab setelah melalui WhatsApp ya, melalui kontak WhatsApp, karena ini tidak semuanya akan saya jual. Tidak semuanya akan saya jual, terutama capung Jawa yang rumpun, karena memang sengaja memang buat, bukan koleksi sih. Kalau koleksi kan mungkin buat orang-orang yang suka mengoleksi ya. Kalau saya sih hanya untuk membuat indukan agar lebih nanti bisa beranak lewat keki atau bisa displit nanti gitu. Gitu ya teman-teman, terima kasih semuanya ya. Terima kasih, dan konten saat ini kita akhiri. Dan salam sehat, salam anggrek Indonesia.